Pertama sekali, siapa yang ada iman, siapa yang beriman, maka dia layak masuk syurga. Cuma hadis Nabi SAW menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah, itu hadis secara umum yang menggambarkan bahawa dia confirm orang Islam, dia confirm dalam keadaan mengingatkan kepada Allah, maka yang itu memang ada nas. Tapi dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan Allah kalau nak jadi orang itu baik, Allah akan beri kepadanya suka ataupun ditaufikkan kepadanya untuk melakukan amalan soleh sebelum dia mati. Mungkin ada orang tu balik daripada masjid, dia tak mengucap. Orang tu balik daripada Mekah. Orang tu umpamanya apa-apa benda kalau dia buat amalan-amalan kebaikan sebelum dia mati, itu dinamakan husnul khatimah. Sebab seorang sahabat Nabi tu, dia naik atas unta dalam keadaan talbiyah di Arafah, tiba-tiba dia jatuh daripada unta, kemudian terpelok lehernya, terpijak oleh unta ataupun apa, patah mati dalam keadaan ihram, dalam keadaan talbiyah, sekadar labbaik Allah gitu je. Nabi kata kafankan dia style macam tu, tak payah yang lain. Dan Nabi kata fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya, orang macam ni akan dibangkitkan kepada Allah dalam keadaan talbiyah. Jadi jawapannya insya-Allah selama mana husnul khatimah, tidak semestinya dengan la ilaha illallah dia layak masuk syurga. Wallahu a'lam. Orang seperti ini kita katakan Allah akan balas dia di dunia dulu. Orang yang baik, yang buat baik, yang bukan Islam, Allah balas dia di dunia. Dalam hadis ada menyebut dibalaskan, diberi kesenangan, giam-giam-giam. Itu dia. Sebab yang dikatakan kunci kepada syurga itu la ilaha illallah. Ya, ini memang ada sebab godaan-godaan iblis ni pada saat itulah yang paling ditunggu untuk peluang terakhir bagi menyesatkan manusia. Sebab iblis pernah berkata pada Tuhan bi'izzatika la'uyannahum ajma'in, dengan kemuliaan kamu aku nak cuba sesatkan manusia semua sekali. Jadi perlawanan seperti itu berlaku. Bahkan ada nisbah kepada hikayat Imam Ahmad bin Hanbal, bila anak dia mengajar, dia mengucap ataupun kawan-kawan murid dia ajar mengucap dia nama, dia jawab tidak. Jadi orang pun terkejut, kenapa? Bila dia sedar, kenapa? Orang tanya kenapa ya Imam? Dia kata datang iblis ganggu. Aku bukan nafikan kamu, aku nafikan gangguan-gangguan seperti itu. Wallahualam.